direktur utama lembaga pendidikan musik Farabi. Beliau merupakan seorang musisi, merupakan seorang komposer, ketua dewan apa? Dewan AMI ya, Anugerah Musik Indonesia. Lalu juga seorang yang sudah berkeliling dunia dengan musiknya. Hebat sekali ya. World kenapa banyak? Ke 40 negara. Langsung saja kalau gitu kita panggilkan Dwiki Darmawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi jabatan saya kurang, Wakil Ketua RT 11 di Kompleks Puri Bintar. Kalau saya karakter runanya. Tapi lucu, sorry, sekarang ganti Wakil Ketua RT-nya Tohpati. Ini serius. Dan saya menjadi penasehat Ketua RT. Naik-naik jabatan ya, Kak. Coba tepuk tangan sekali lagi. Oke. Terima kasih. Itu tadi jauh saja, tapi saya sangat berbahagia sekali untuk kedua kalinya membawa rombongan musik ke sini. Yang pertama, beberapa bulan yang lalu saya kedatangan tamu dari seorang musisi berdarah Vietnam yang besar di Europe, di Eropa, dan musisi besar sekali namanya Nguyen Linh, gitaris. Sini ada Pak Agam, bagus nggak Nguyen Linh? Terus ada Belendo dan beberapa, saya ajak konser di sini. Dan sekarang untuk yang kedua kalinya, tepuk tangan untuk Makar Art Center atas berkenannya mengundang Farabi di sini. Pak Yudi, teman-teman, siswa-siswa, orang tua, para pengajar, hari ini happy sekali, bahagia sekali karena bisa konser di tempat yang sangat keren, akustiknya bagus, di Makar Art Center UI. Tepuk tangan. Terima kasih Prof. Agus, terima kasih senior saya sudah ada di sini. Dan di sini ada Pak Dino dari Farabi Medan, terima kasih Pak Dino. Ada Mas Widi juga. Dan saya ingin perkenalkan sekali lagi, karena tanpa mereka Farabi itu tidak ada. Coba boleh berdiri Mas Agam Hamzah. Ini dia Agam Hamzah. Dari beliau lahirlah banyak gitaris top di Indonesia, dan Mas Agam tetap yang paling top, terutama untuk Mbak Damar, istrinya yang ada di sebelah. Mbak Damar berdiri karena Mbak Damar adalah guru piano. Ya. Lihat belakang dong, cantik ya, bisa aja nih Pak Agam nih. Saya juga mempunyai sahabat sudah 40 tahun bermain musik, dan tadi menjadi supervisor untuk pembukaan. Tadi tepuk tangan buat Budi Haryono. Budi Haryono ini adalah drummer untuk segala band, dari mulai Krakatau, Karimata, Apalibut, Gigi, udah semua band sebut aja. Dan sekarang ada di sini bersama kita. Mana lagi? Oh, ada ini ahli musik Latin yang the one and only Latin pianist Montuno, Mr. Rio Moreno. Mana Rio Moreno? Gimana? Rio, ganteng pisan nih. Dan Rio Moreno ini masih jomblo, silakan. Beliau dosen juga, saya promotornya. Kak Rio, tahun ini saya harus melamar seseorang dan saya siap mengantar. Murid banyak, sesama guru banyak. Kalau zaman dulu ada yang suka nonton Pretty Sisters di TV, waktu itu saya masih kecil. Ini dia Happy Pretty. Beliau anggota big band dan juga instruktur vokal yang nanti murid-muridnya tadi telah tampil dan nanti akan tampil lagi. Instrukturnya siapa lagi? Oh, ada orang hilang, anak hilang, guru yang hilang lama, Pak Rinto. Pak Rinto di mana? Nah, ini dia. Dan dia juga membantu membina big band dan
Mas Mamang atau Pak Sumarman? Mas Mamang di mana? Rokok. Nah, di pojok. Memang kalau anak-anak muda milenial senangnya di pojok sih lah. Nah, oke. Takut. Hah? Oh iya, Mas Yayan. Mas Yayan, berdiri dong Mas Yayan. Ya, Yanwar ya. Dan tentunya yang gak lupa adalah guru vokal yang sangat banyak sekali menghasilkan vokalis-vokalis hebat di Indonesia, Tony Muharam. Kemarin dia jadi konduktor di MPR RI, luar biasa. Saya aja belum pernah. Gak ada lagi guru, oh satu lagi senior kita, J. Roberto. Robert, Joko Roberto. Joko Roberto, tapi kalau di luar negeri John Roberto. Jadi ini squad kita dan tepuk tangan semua untuk performance dari Farah Mildiri sebuah disana. Oke, kita biar semangat, yel-yel dulu ya. Gini, baru saya ajarin sekarang. Gini, kalau saya bilang music Farabi, bilang music lagi Farabi. Kalau saya bilang Farabi music, ya beyond the limit ya. Oke, okay. Semuanya ya. Saya ya. Music Farabi, music Farabi, Farabi beyond the limit. Kurang sekali lagi, music Farabi, music Farabi, Farabi beyond. Mas Agus, ada yang mau promosiin saya jadi jurkamnas gak nih? Ya, yang penting beyond the limit adalah kita mewadahi lintas generasi, lintas genre, lintas apapun melalui musik. Karena musik itu adalah penopang ketahanan budaya nasional. Saya tuh kadang-kadang bingung, di sini banyak ini, bela negara. Kamu intoleransi, saya orangnya toleransi. Kamu ujaran kebencian ini. Tapi kita di dalam musik tidak ada satu, semuanya bersatu. Oke. Okay. Ya. Inilah hebatnya musik. Saya nggak mau berpanjang lebar lagi. Mari kita saksikan Farabi Big Band. Sebelum ada Farabi Big Band, boleh itu? Berfoto dulu. Yudi mohon untuk turun ke bawah lagi. Oh, iya. Foto bersama dengan Farabi Darmawan. Kita kan Wiki tadi katanya ada yang mau disebut katanya. Mm-hmm. Manajemen dari Farabi dan orang di belakang layar katanya. Oh iya. Wah. Tadinya mau disebut belakangan. Tapi ini kayaknya disebut juga Pak Yudi. Jadi di balik ini kalau mungkin sering begadang beberapa hari terakhir ini, coba berdiri semua yang ada di coba, sini. Coba. Pojok dulu yang Auri. Paling milenial itu. Coba. Mana? Mbak Nevolita. Ya. Evo. Tepuk tangan ya. Nah, tepuk dikit. Nah, oke. Okay. Dan satu lagi, partner in crime-nya, Mbak Dita. Dan ada Dina, Edi, Yayat dan sebagainya. Yes. Ini kita foto. Iya, foto bersama. Karena ya, kerjasama, mudah-mudahan kerjasamanya terjalin kedepannya lebih baik lagi. Oh, kalau gitu saya minta ditemani oleh dari Farabi Medan, Pak. Boleh, Dino, silakan. Dan dari Farabi BSD dan Prof Agus Sarjono. Prof Agus, mohon maaf, boleh untuk turun juga ke panggung untuk berfoto Prof Agus bersama. Sarjono ini yang membawa saya ke sini bertemu dengan Dr. Farabi, Yudi. Farabi BSD masih ada? Ya. Oh siap. Ada sebelah sana Junda. Dari Bali. Bali absen. Okay. Silakan Pak. Boleh bergeser ke tengah. Dari MNC Digital udah pulang atau sudah pulang? Oh ya, saya juga mau terima kasih kepada Mahkota Musik yang sudah mensupport equipment di sini. Tepuk tangan buat Chord Tama dan Fox. Silakan. Ya, untuk teman-teman media boleh. Media cetak, elektronik, dari semua TV, kabel TV, TV kabel. Oke, mudah-mudahan sekali lagi kerjasama dari Farabi tentunya dengan Makara Art Center Universitas Indonesia. Semoga terus terjalin dengan baik ya. Amin. Amin. Karena sangat cocok ya Makara dan juga Farabi ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah.
Terima kasih. Kalau kamu lagi serang, saya bisa isi. Oh, siap. Boleh. Sekarang kita panggil siapa? Saat ini kita akan menampilkan penampilan yang sangat spesial juga. Ini katanya berikut ini grup yang sangat luar biasa dan belum lama juga terbentuk mungkin ya. Jadi ini campuran dari student. Yes, benar. Terutama di kelas woodwind dan brass. Ya, yeah, benar. Okay. Apa itu woodwind? Itu sebetulnya alat musik tiup kayu ya, yeah. Dan alat musik tiup logam, brass section, dan juga didukung oleh rhythm section. Oke. Okay. Benar. Tapi juga inilah beyond the limit. Ini adalah student dan instrukturnya. Wow. Semua jadi satu. Benar-benar beyond the limit ya. Pastinya banyakkan muridnya. Kalau banyakkan gurunya lain. Nah, kan boleh cerita sedikit. Katanya kemarin mereka juga tampil di acara untuk Palu dan Donggala. Untuk Palu dan Donggala mereka tampil dan alhamdulillah bisa dengan Farabi Big Band tampil bisa menghasilkan 1 miliar 20. Alhamdulillah. Kamu ini juga terlibat di sana ya? Alhamdulillah melalui sebuah kapal kemanusiaan kita kirim langsung satu kapal ke Palu dengan budi baik ACT dan pelabuhan Pelindo. Oke, dan langsung saja kalau gitu kita panggilkan. Inilah dia persembahan dari Farabi Big Band featuring Lara Jovita. Dan jangan lupa Rio Moreno on piano. Yeay. Thank you.
Selamat malam semua. Terima kasih sudah berkenan datang di tempat ini. Kami dari Farabi Big Band. Tadi sebuah lagu instrumental yang berjudul Summertime. Berikutnya kami akan langsung memanggilkan vokalis kami, Clara Jovita. Oke, lagu berikut yang akan kami bawakan adalah sebuah komposisi dari Duke Ellington. Ini merupakan salah satu lagu yang kami pelajari saat awal kita membentuk big band ini. Judulnya adalah Sea Jam Blues.
Berikutnya kami akan membawakan sebuah lagu jazz standard, sebuah berkarya dari Johnny Mercer dan Joseph Kosma yang berjudul Autumn Leaves. Saya mau memperkenalkan para personel dari para Big Band. Dari tenor ada Boris, kemudian ada Johannes. Oke, selanjutnya alto saxofon ada Dewa, ada Pak Januar. Oke, dan di sini ada special guest star bass clarinet Pak Rinto. Oke, sekarang di baris belakang kita punya barisan trompet. Trompet section ada Mas Panji, ada Mbak Happy, ada Adek. Oke, lalu di selanjutnya di trombon Pak Mamang, Pak Parin, dan kiri. Lanjutnya di rhythm section, banyak pemain muda berbakat dari Parabi. Kita ada Bima di drum,
lalu basisnya ini terkenal dari tadi udah main terus, Agil. Lalu di vokal ada Clara Jovita, di gitar ada Rizky, dan terakhir ada paling bungsu, ya, Mas Rio Moreno.